Selain buahnya, ternyata biji nangka juga memiliki kandungan serat, protein, vitamin A, B dan juga C, seng, fosfor, serta kalsium yang cukup tinggi. Banyak orang yang tidak tahu akan kandungan yang terdapat di dalam biji nangka ini sehingga tidak sedikit yang hanya memakan buahnya saja dan membuang bijinya. Padahal jika kita mengkonsumsi biji nangka ini dengan cara merebusnya, tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Biji nangka juga masih memiliki beberapa kandungan lainnya seperti isoflavon, saponin, dan juga lignin yang mana merupakan antioksidan yang dapat mencegah terjadinya radikal bebas penyebab terjadinya kanker. Berikut 7 manfaat biji nangka. 1. Dapat mencegah terjadinya anemia. Biji nangka memiliki kandungan zat besi di mana zat besi merupakan zat yang dapat memproduksi sel darah merah. Sehingga dengan kita mengkonsumsi biji buah nangka, maka kita akan terhindar dari penyakit anemia karena adanya sel darah merah yang berasal dari zat besi yang terkandung di dalam biji nangka tersebut. 2. Dapat memperbaiki kesehatan rambut. Biji nangka juga memiliki kandungan vitamin A yang cukup banyak sehingga sangat baik untuk menyehatkan mata Anda dan juga dapat mencegah rambut menjadi rontok. Selain itu juga dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan juga meningkatkan kesehatan pertumbuhan tubuh. 3. Dan dapat meningkatkan gairah seks. Kandungan protein dan juga nutrisi yang banyak terkandung dalam tubuh dapat membantu tubuh tersebut akan membuat Anda semakin bergairah dalam berhubungan. 4. Dapat mencegah terjadinya konstipasi. Konstipasi adalah sebuah kondisi di mana kita akan menjadi sulit untuk buang air besar dikarenakan kurangnya serat pada makanan yang kita konsumsi. Biji nangka ternyata memiliki banyak kandungan serat yang dapat mencegah terjadinya konstipasi dan juga mampu untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. 5. Dapat mengatasi penyakit kulit dan stres. Banyaknya kandungan protein dan juga mikronutrien di dalam biji nangka dianggap sangatlah baik untuk digunakan sebagai sebuah bahan untuk memberikan terapi kepada kulit dan memiliki manfaat untuk menjaga kulit agar tetap lembab dan juga mampu untuk mengatasi terjadinya stres. 6. Dapat mengatasi keriput. Kandungan antioksidan yang terdapat di dalam biji nangkalah yang mampu mengatasi dan juga mencegah kulit menjadi keriput dan menjaganya agar tetap kencang dan tidak kendur. 7. Dapat menghambat timbulnya kanker. Ternyata biji nangka juga mampu untuk mengatasi dan menghambat timbulnya penyakit kanker kolon sebagai prebiotik karena biji nangka mengandung oligosakarida dan juga polisakarida yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Biji nangka sendiri mampu menstimulir pertumbuhan laktobasilus yang ada di dalam tubuh kita, sehingga biji nangka mampu untuk menghambat timbulnya kanker kolon. Nah, itulah beberapa manfaat biji nangka rebus bagi kesehatan.